Bapak Ibu hadirin sekalian yang dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang terhormat, tadi telah kita saksikan bersama-sama bagaimana panci-panci kebesaran partai telah dibawa secara rapi dan juga sempurna. Para pembawa panci-panci ini adalah Purna Paskibraka Indonesia, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri adalah pembina dari Purna Paskibraka Indonesia. Dan di sebelah Ibu Megawati Soekarno Putri, kita memilih yang benar supaya dicintai oleh rakyat. Jadi jangan alasan, aduh saya sampai mikir, oh ya kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh si sukarelawan. Makanya sukarelawan itu datang ke KPU, saya loh ketua umum yang nyata yang menekan siapa yang bakal calon gitu loh. Nah, tolong ingat ya. Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres, itu tidak pernah dipuluhi ya. Sama orang gagas dipuluhkan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar tuh, Bapak saya, saya nanya. Apa nggak takut sih Pak, kalau nanti kita dikucilkan? Enggak. Kita harus, dan kita lah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu dan merdeka dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya jadi ngomongin gitu. Menang satu putaran. Semoga Allah yang maha kuasa meridhoi perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita masih punya acara yaitu pemutaran video ucapan selamat ulang tahun. Pemotongan tumpeng kami tambahkan juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berarti juga setelah kita lihat pemotongan tumpeng yang sangat penuh dengan nuansa keluarga, kita akan kekompakan dari partai-partai pengusung Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Kita juga mau mendengarkan ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan doa ya dari para ketua umum partai politik pengusung. Dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Prof Mahfud MD, ada ucapan-ucapan dari ketua umum partai pengusung. Kita akan lihat tentu saja dari ya, Pak Haritanu Sudibyo, dari Pak Osman Sabtaodang dan juga Pak Muhammad Mardiono ketua umum dari PDIP. Kita saksikan berikut ini. Dan Mas Yandi, ya? Mas Yandi monggo musiknya biar lagu ulang tahun. Ini banyak banget tadi. Pidatonya Bu Mega tadi, Pak. Ya, pidato Bu Mega mengingatkan kepada seluruh kader tanpa terkecuali, baik yang di akar rumput itu merupakan nafas yang bisa menjadikan DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Presiden.
Pesannya, pesannya jangan sampai akar rumput ini dilupakan. Nah, apa yang menjadi keberhasilan pemimpin yang ada di Republik Indonesia ini tidak lepas dari partai politik. Nah, sehingga kalau kader-kader PD Perjuangan berhasil, itu adalah hasil karya dari partai politik, bukan hasil karya diri sendiri. Tanpa akar rumput, Republik ini tidak akan berdiri. Pak, ketidakhadiran Pak Jokowi tanggapannya gimana, Pak? Ya, itu persoalan itu yang biar ditanggapi di sana. Tapi undangan sudah diberi. Nah, sudah diberi, kita nggak ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden, namun semuanya menurut informasi diundang. Undang dan hadir atau tidak itu hak privasi masing-masing. Tanggapannya Pak Andi sebagai teman seperjuangan? Saya menanggapinya karena beliau presiden dan ada kunjungan kerja ke luar negeri, ya mau dikatakan apa lagi. Tapi biasanya kalau ulang tahun itu mesti hadir, karena Pak Jokowi kan masih memegang adik-adik perjuangan. Perkara sekarang berbeda, itu urusan di sana. Tapi PDI Perjuangan masih memberikan undangan. Menurut informasi yang kita dapat, ya. Menyayangkan nggak, Pak, sebagai kader? Ngapain disayangkan? Mau nggak hadir, kok disayangkan, ya memang nggak hadir. Kecuali kalau hal itu memang diwajibkan hadir, tidak hadir, ya. Itu baru ada yang minta. Ya, selama Rakernas ulang tahun dia pasti hadir. Kali ini dia hadir. Yang ke-9 kali. Ini kan tidak Pak Jokowi ini apakah kan juga nih bahwa beliau berkapilan. Kono yang biji loh. Yang menilai saya tidak pernah berpikir yang negatif pada siapapun. Saya diundang oleh siapapun, kalau saya bisa hadir saya pasti juga hadir. Itu ibaratnya saya sendiri. Jadi kalau saya keluar kota, pasti saya suruh orang untuk mengizinkan. Kan solid, solid, lebih solid sekarang. Lebih solid. Mbak Puan, Mas Bambang Pacul, dan elit-elit politik semua solid. Berjuang untuk Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan untuk kemenangan rakyat. Kalau itu lagu lama sih, Mbak. Lagu lama, dan mereka yang mendukung itu hanya 1-2 saja yang sudah tidak pernah beraktivitas di PDI Perjuangan. Kalau kemarin yang setelah dicek, satu ternyata rumahnya Sukarjo. Ya, hal seperti itu kalau saya sebagai politisi, hal yang wajar. Mungkin karena panik, ngambil sana, ngambil sini, beberapa orang suruh ngomong. Itu kalau deklarasi sak stadion mana lah itu baru. Baru. Nah, saya enggak pernah memikir berpikir yang negatif enggak. Ada mereka-mereka yang mendeklarasikan diri itu, dan saya apa orangnya kalau itu orang Solo apa bukan. Tapi memang sempat jadi Baik, setelah ini kita masih punya acara yaitu pemutaran video ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Setelah kita lihat pemotongan tumpeng yang sangat penuh dengan masa keluar, kita akan ke